Halo John, fans dari Pratama Arhan dan juga Jia Salsa. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ya, kabar terbaru kali ini Jia Salsa dan teman-temannya lagi berada di Eno Shima Fujisawa. Ya, karena ekspektasinya Jia bakalan pemotretan dan sudah bangun pagi, make up yang jarang dia lakukan pakai baju kimono, tapi sayangnya tempat yang dituju malah tutup. Dan tiba-tiba Aran nelpon dan ingin nyusul Anjia dan teman-temannya ke sana. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan video kali ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan berita terupdate aktual dari tim kami. Tonton videonya sampai habis biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Nah, Anjia Salsa sudah ekspektasi untuk pemotretan, sudah beli kimono, harganya juga fantastis, sekitar 4 jutaan bangun pagi hingga make up. Tapi sayangnya gagal terlaksana karena di sana sudah tutup John. Tapi tidak masalah, tidak apa-apa, yang penting mereka bisa jalan-jalan. Dan sepulang dari latihan, Aran pun bakalan nyusul Anjia ke sana karena Aran juga orangnya bucin, jadi tidak bisa jauh-jauh dari sang istri, harus ditemani kemanapun berada. Apalagi katanya, kabarnya Anjia lagi isi, jadi harus dijaga dan tidak boleh kecapean.